Seneng banget nih akhirnya setelah sekian lama ya, mengatur jadwal yang cukup padat nih, akhirnya Putri bisa main ke kantor Indo Music Gram. Thank you banget tuh by the way Beb udah mampir kemari. Sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang lagi sibuk berkarya sih, proses ke album. Berkarya mau rilis album. Nah, by the way kemarin juga katanya, bukan katanya sih, aku lihat di YouTube tuh Pepi baru rilis lagu baru judulnya Cahaya. Cahaya, single ketiga. Boleh sedikit diceritakan Cahaya itu tentang apa sih, Pepi? Cahaya tuh tentang apa ya? Karena apa ya, seringkali kita cari cahaya kemana-mana, sedangkan cahaya itu berada di dalam diri kita sendiri. Cahaya kita ada dalam diri kita sendiri. Nah itu nih buat sobat musik, jadi yang itu sebuah quote. Nah, jadi buat sobat musik yang penasaran nih, cahayanya Pepi Putri itu seperti apa? Langsung aja ke YouTube channelnya Pepi Putri. Oke. Nah, berhubung sekarang Febri udah di kantor Indo Music Gram ya. Gak berlama-lama, kita langsung aja kasih tantangan. Kita bakal main games, tebak 50 lagu dalam waktu 5 menit. Gak boleh ngintip. Oke? Jadi ini mekanismenya. Nah itu di depan Febi ada 50 kartu. Ya, nanti tugasnya Febi jawab lagu yang ada di depan itu dengan cara ambil kartunya. Kalau Febi tahu lagunya, dinyanyiin potongannya, boleh humming juga. Terus ditaruh di sebelah kanan. Ya, kalau misalkan nggak tahu lagunya, boleh ditaruh di sebelah kiri. Oke. Dan kalau misalkan waktunya masih jalan selama 5 menit itu, Baby boleh ambil lagi yang kiri. Tadi belum menjawab, yang sebelah kiri. Oke. Sampai sini jelas? Jelas sekali. Jelas banget ya, udah siap. Ya, acara ini, ya itulah. Oke, guys, daripada berlama-lama ya, dengerin gua ngoceh-ngoceh terus. Oke, langsung aja kita mulai gamesnya. Dalam hitungan 3, 2, 1, go! Kasih unjuk kamera ya. Ya you gotta yam ya. Surrender. Itu aja. Gimana? Eh betul atau salah nih? Gimana? I'm surrender. Betul. Aduh, pun aku merasakan. Is it too late to say sorry? Cinderella. Terus nggak tahu. Kau begitu sombong. Menghitung hari. Sampai kaku pada
Lupa. Lupa, oke. Next. Aku bisa mengubah. I'm a bad guy. Siapkah kau untuk jauh? I'll be like you do. Lebih cepet. Sorry nih, gak tahu nih. Ini jika lo, gak tahu. Ya udah, sih. Gak tahu juga. This is me, oh. Sampai jadi dua. I won't be silent. Day one. Haruskah ku mati? Ingatlah hari. Ini harus diginiin dulu. Biar gak kering. Harus terpisah. Aduh. Ayo, lagi. Waktu. Satu menit lagi. Baru ku sadar. Ayo. Yang ini gak sih? Mungkin selalu lebosan melihat cinta gitu. FRIE in the S. Ini gimana ya, harus terpisah? Harus terpisah, bukan. Gak improve sendiri. You know my day, one. Itu aja sih. 30 detik lagi. 30 detik, Bang. Ya. Ayo. Aduh, ini apa ya? 30 detik lagi, ternyata. Memang harus terpisah, bukan ya? Ya krik. Betul aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, guys. Ternyata Baby Putri berhasil menebak berapa lagu nih kira-kira? Jibin dong. Banget ya, 10.000 penonton bersorak-sorai buat Baby Putri di sini, gokil banget. By the way, itu 40 itu hampir memecahkan rekor, guys. Rekor kan selama ini 46. Gokil banget ya. Gokil. Gue gokil banget. Oke, silakan Baby kalau misalkan mau share sosial media, dengerin lagu Baby di mana aja, boleh di share ke sobat musik di rumah. Teman-teman, kalian bisa dengerin musik aku di digital platform musik dan di YouTube juga ada, cari aja Baby Putri Ence. Dan itu aja sih untuk Instagram, apa ya, Baby Putri Ence. Next project bakal ada apa lagi nih? Kalau next project yang terdekat album, dan bakal rilis satu single lagi sebelum album. Suka konten ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Indomusikgram. Aku Feby Putri, bye!